Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing Baraya. Dimanapun kalian berada, suasana yang cerah, pagi hari yang sangat indah. Mudah-mudahan seindah isi dompet Baraya semuanya. Kita juga berada di tempatan Sabang, Bray. Bisa dilihat ada ikon khas yaitu Gucip. Nah, dari sana itu arah keluar tol Sadang. Nah, kalau ke sebelah sana itu akses mengarah ke arah Cikampek. Dan kalau ke belakang saya ini mengarah ke arah Subang. Dan bisa dilihat juga ada Ramayana atau Mall STS Sadang Terminal Square. Dan ke arah sebelah sana ini mengarah ke kota atau Kabupaten Purwakarta. Rumah saya tidak jauh dari sini, Bray, karena di sini masih satu RW, satu wilayah dengan kediaman saya. Nah, ini ciri khas ikon dari Kabupaten Purwakarta yaitu dengan keramiknya. Sekarang kita akan mengeksplor jalan-jalan yang ada di sekitaran sini sajalah, menuju ke arah stasiun Sadang yang sudah dinonaktifkan. Sebenarnya di sini ada tulisan yang mengarah ketika pengendara keluar dari arah tol Jakarta, ada tulisan simpang Sadang di sebelah sana. Tadinya saya mau sebelah situ karena ada mobil dari dinas pertamanan mungkin yang mengisi air, entah apa, jadi tidak kelihatan. Nanti kita akan lihat ke arah sana, Bray. Nah, ini dia tulisannya, Bray, simpang Sadang yang mengarah langsung ke Sadang. Bisa dilihat kalau misalkan akses kendaraan yang baru keluar dari tol Sadang, tulisan ini. Sekarang saya akan menuju ke arah stasiun Sadang, ke arah sana. Jaraknya kurang lebih 100 atau 200 meteran mungkin. Itu ya, ikuti perjalanan saya kali ini dan tonton videonya sampai selesai. We'll be right back.
Ini dia halte atau bekas stasiun Sadang. Saya sering hunting di sini, Bray. Nah, seperti itulah. Kalau misalkan RF siapapun yang ingin hunting di stasiun Sadang, akses pertama atau titik pertama yang harus diketahui yaitu tadi simpang Sadang atau perempatan Sadang. Oke, sekarang saya akan menginformasikan kereta apa saja sih yang melintas seharian full di stasiun Sadang. Tonton videonya sampai beres. Nah, dari kejauhan terlihat ada jembatan layang Sadang yang tadi kita akan lewati kalau misalkan menuju ke arah kota Purwakarta. Sudah double track di sini dan ini stasiun Sadangnya. Sekarang kita melintas. Ada titik-titik yang bagus untuk hunting kereta di sini, misalkan naik ke arah sini, Bray. Tergantung dari arah mana keretanya, karena sekarang saya akan cegat ke 10651 dari arah Bandung sana. Jadi saya harus cari titik yang lebih bagus, yaitu biasanya saya hunting di tengah-tengah sawah. Nah, ini stasiun Sadangnya atau halte Sadang sejak 2015 sudah dinonaktifkan karena sudah memiliki double track yang dibangun. Pelintasan dari Cikampek ke Purwakarta kan sudah double track dari tahun 2000 berapa? 2002, 2002 kalau tidak salah. Sejak KPK 2015, halte Sadang sudah dinonaktifkan. Nah, ini suasana di sekitaran halte Sadang. Oke, sekarang kita cegat kereta api yang melintas pertama. Pagi ini jam berapa sekarang? Jam 7 lewat 40 menit. Adakah 10651 Argo Parahyangan, tujuan akhir stasiun Gambir? S35 ke Gopar 10651 sudah terdengar. Tidak akan lama lagi KA ini akan melintas langsung di bekas halte Sadang. Stasiun Sadang ini dulu pernah menaik turunkan penumpang kereta jurusan Purwakarta Sadang sampai tujuan akhir Jakarta Kota. Setelah dinonaktifkan, ya tidak ada lagi kereta yang berhenti di sini. Sangat disayangkan. Mudah-mudahan stasiun ini bisa dinonaktifkan kembali karena banyak juga warga yang akan bepergian ke Jakarta menggunakan mode kendaraan kereta api. Nah, indah sekali kan, Bray? Sepertinya sedikit backlight kalau mengarahkannya ke arah sini, Bray. Nanti ketika lokomotifnya datang, kita arahkan langsung ke arah yang tidak backlight. Indah sekali, Bray. Itu kereta pertama yang melintas di halte Sadang di pagi hari ini. Untuk kereta selanjutnya, ikuti hunting saya terus sampai beres. Jam 9 lewat 18 menit. Kereta yang kedua yang melintas di halte Sadang, Gopar 7030.
Gambir, tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Kita lanjut lagi hunting khas selanjutnya. Jam 10 lewat 55 menit atau jam 11 kurang 5 menit. Masih di stasiun Sadang, perjalanan kereta api yang ketiga yang melintas yaitu KA Serayu Pagi nomor keberangkatan 322. Pasar Senen, tujuan akhir stasiun Purwokerto, akan melintas langsung di bekas X halte Sadang. Saya hunting di sini, Bray, karena kalau di sawah panas lumayan. Nah, itu dia, keretanya sudah datang. Nah, setelah jam 11 ini tidak akan ada kereta lagi yang akan melintas kecuali nanti sore hari jam 4. Kita lanjut lagi hunting nanti jam 4, Bray. Jam 16 lewat 17 menit atau jam 4 lewat 17 menit sore hari, Bray. Saya berada di sinyal muka stasiun Sadang. Di sana stasiun Sadangnya saya tidak mendekat karena becek, Bray, karena habis hujan barusan. Dan keretanya yang akan melintas yaitu KA Serayu dari arah stasiun Purwakarta, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, itu dia keretanya. Setelah ini sebetulnya selisih 30 menit akan ada Gopar 44, namun untuk bulan Desember ini ke Gopar 44 dioperasikannya atau berdinasnya hanya hari Jumat saja, Bray, besok karena sekarang hari Kamis, Bray, jadi tidak akan ada ke 44 nya jam 5 kurang 10 menit biasanya melintas. Tapi ada satu perjalanan lagi di siang hari, yaitu sore nanti jam 5:30 ke Gopar 7001, nanti kita cegat. Jam 6:40 menit, sekarang tinggal tunggu ke 7001A keberangkatan Kiara Condong akan melintas langsung di bekas halte Sadang ini, tujuan akhir stasiun Gambir. Nanti akan datang dari arah sini, Bray. Kita tunggu keretanya melintas. KA 7001A ini KA terakhir di siang hari, Bray. Tapi masih ada sebetulnya perjalanan di malam hari, yaitu jam 7 KA Gopar. Kemudian jam 11 yaitu ada KA Serayu Malam dan KA Harina. Tapi saya siun, Bray, hunting malam-malam di sini. S35 KA Gopar 7001A sudah terdengar dan lokomotifnya pun sudah terlihat. Kita beri sapaan untuk KA Gopar 7001A. Oke, Bray, sekian hunting saya di sore hari ini, full perjalanan kereta api yang melintas di stasiun Sadang dengan melintasnya KA 7001A ini. Saya akhiri, terima kasih, Bray, semoga sehat-sehat. Jangan lupa di rumah.